Dalam rangka cipta kondisi menjelang Pilkada Gubernur Sumatera Utara, Kapolsek Medan Barat beserta jajaran melakukan blusukan dan sambangi warga. Namun dalam blusukannya kali ini, petugas mengunjungi warga yang akan menggelar nonton bareng laga semifinal sepak bola antara PSMS Medan melawan Persija Jakarta. Kunjungan ini selain untuk bersilaturahmi juga sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Kapolsek Medan Barat Kompol Repi Nur Felani berpesan agar menjaga ketertiban selama nobar itu berlangsung dan juga agar menjaga suasana tetap kondusif menjelang Pilkada Gubernur Sumatera Utara nanti. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.